Berita selebritis hari ini. Pesinetron Amanda Manopo tengah berduka cita. Sang ibunda Hendy Manopo dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 25 Juli. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh manajer Amanda Manopo, Rico. Ya, ibunda Amanda Manopo sudah meninggal. Sekarang kami lagi urusi, ujar Rico saat dihubungi pada hari Minggu 25 Juli. Namun, Rico belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal kepergian ibunda pemain sinetron Ikatan Cinta tersebut. Ibunda Amanda Manopo, Hendy Manopo, sebelumnya diketahui terpapar COVID-19. Hendy dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran akibat positif COVID-19. Hendy diketahui memiliki penyakit bawaan yaitu diabetes. Namun kondisi ibunda Amanda Manopo itu sempat dikabarkan membaik beberapa waktu yang lalu.